Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh anggota tim Persija Jakarta tanpa terkecuali atas perjuangan yang luar biasa, menguras emosi, tenaga, pendukung Persija Jakarta yang malam ini hadir di stadion ini maupun dimanapun kalian berada. Saya pernah merasakan menjadi pemain terbaik di sini. Saya juga pernah juara di sini. Namun demikian, saya juga pernah patah kaki di sini. Saya pernah depresi di sini. Dan saya juga pernah dianggap pengkhianat di sini. Namun, dalam segala kondisi yang saya alami, kalian semua tetap berada di belakang saya. Awal sekali mungkin saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman karena yang selama ini sudah mendukung saya dalam apapun keadaan saya. Dan ini adalah pertama kali jujur saya press conference lagi di sini dan saya pikir tadi ini 21. Karena duduknya begini, ternyata ruang press conference baru. Jadi karena sudah lama tidak jadi kapten, tidak lama press conference, jadi saya baru tahu jadi tepatnya. Seperti yang dibilang coach tadi bahwa ini hasil yang tidak bagus ya. Apapun alasannya, memang kita mencari kemenangan, tidak hanya untuk memperbaiki peringkat, tapi juga ini masalah harga diri sebenarnya antara Persija dengan Persebaya. Saya sendiri tidak terlalu berpikir mengenai semacam perpisahan baik buat saya, karena apapun kondisinya saya selalu merasa ini adalah rumah saya. Jadi apapun keadaannya saya akan menerima dengan hati yang gembira. Jadi pada akhirnya saya merasa lega karena akhirnya saya bisa mengakhiri karir saya walaupun dengan hasil yang tidak baik, tapi menurut saya ini cukup. Rencananya memang kami memang berniat untuk pensiun bareng-bareng gitu, apalagi dia lebih tua setahun dari saya. Tapi harus diakui bahwa badan saya sudah tidak merespon lagi. Artinya bahwa kalau dibandingkan tahun ini, cedera yang saya alami dibandingkan dengan 10 tahun terakhir, itu paling banyak tahun ini. Dikompare 10 tahun dan tahun ini. Jadi saya merasa bahwa ini adalah saya tepat gitu, saya pikir. Dan kita ada Marco yang saya pikir one of the best striker in Indonesia Jakarta saat ini. Jadi saya pikir tidak ada kekhawatiran bagi saya untuk pada akhirnya saya harus meninggalkan tim ini. Dan Ismet sendiri seperti yang teman-teman masih lihat, masih bisa bermain 90 menit, masih sangat bisa diandalkan. Jadi saya pikir tadi saya sempat tulis di baju gitu, saya bilang jangan sedih boy, cari teman sekamar yang baru, mainlah sampai umur 50. Itu tulisan saya di baju dia tadi. Jadi, mari kita doakan sama-sama untuk Ismet bisa main sampai 50 tahun. Saya pikir memang kita selalu ingin yang terbaik. Tapi hasil kali ini memang kita harus akui bukan yang terbaik gitu. Tapi melihat bagaimana sambutan The Jackmania yang di stadion tadi, saya pikir itu yang luar biasa. Saya merasa dicintai di sini, dan saya juga mencintai tim ini. Jadi saya pikir dengan segala kelebihan dan kekurangan saya bisa menerima perpisahan dengan baik. Mengenai, saya ingin sampaikan bahwa saya tidak ingin menangis. Dan saya berhasil tidak menangis, walaupun malah teman-teman saya yang banyak menangis. Pemain-pemain banyak nangis di locker room, bahwa akhirnya mereka, saya nggak tahu apakah nangis kehilangan atau nangis seneng, saya nggak tahu. Seneng, wah akhirnya orang tua udah nggak ada, kita nggak tahu. Tapi saya merasa bahwa saya bisa menyampaikan semuanya dengan baik. Saya berterima kasih pada semuanya. Yang paling penting bagi saya, bahkan beberapa hari yang lalu saya bilang ke beberapa The Jackmania bahwa jangan buat gue nangis di lapangan, enggak banget. Gue bilang gitu, dan akhirnya saya bisa bilang itu. Dan mengenai mau kemana, kita nantilah. Karena saya mungkin tidak akan jauh-jauh dari sepak bola, tapi juga tidak terlalu dekat dengan sepak bola.